Artis Siti Badriah membagikan cerita akan manggung di Korea Selatan. Penyanyi dangdut, Siti Badriah bakal manggung di Korea Selatan bawakan lagu dangdut. Siti Badriah mengaku tidak menyangka dirinya diundang untuk tampil dengan lagu dangdut di Korea Selatan. Kini Siti Badriah mengaku bangga bisa menyanyikan lagu dangdut di Korea Selatan dan sebut ini pencapaian tertinggi. Istri Christiana ini tidak menyangka akan diundang ke Korea untuk membawakan lagu dangdut. Hal itu merupakan pencapaian bagi Siti Badriah yang baru pertama kali tampil di negeri ginseng. Selain Siti Badriah, pedangdut Gea Yobi juga turut diundang untuk tampil di Korea. Istri dari Christiana Baharudin ini mengaku bangga karena ia dan Gea Yobi bisa memperkenalkan musik dangdut ke luar negeri.